anjir. Berat ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana Lesti di hari ini memberikan kesan istimewa hingga Rizky Bilar mau menangis dibuatnya. Lalu hal apakah hal tersebut yang membuat Rizky Bilar mau meneteskan air mata guys? Ya, dia tak kuasa menahan haru saat melihat sang doi, sang kekasih, sang calon istrinya digendong terakhir oleh kakaknya. Karena nyatanya sebagaimana diungkapkan oleh AA Benny bahwa sebentar lagi Lesti akan sah menjadi istri orang, yakni istri Rizky Bilar. Tentu hal cute adalah keromantisan yang membuat Rizky Bilar tak kuasa akhirnya meleleh air matanya saking harunya melihat kebersamaan, kebahagiaan Lesti yang cukup sederhana dengan kakaknya yang begitu memanjakan serta menyayanginya setulus hati. Lihatlah guys. Alhamdulillah, semenjak Rizky Bilar bersama Lesti, nyatanya Lesti kini tambah bahagia dan tak ngebatin seperti dahulu. Hal ini sedikit membuat kita juga berpikir dan traveling kemana-mana. Benarkah sebelumnya Lesti dibuat membatin karena merasa tak bebas mengimplementasikan, menggejolantahkan isi hatinya? Tentunya setelah bersama Bilar-Bilar memberikan kebebasan pada Lesti untuk mengekspresikan, bersenda gurau, bercanda gurau, dan hal-hal lain yang tak pernah ia inginkan, jaim ataupun apa, sehingga Lesti bisa mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan kegesrekannya. Tentu seperti yang disampaikan oleh sang kakak bahwa kini Lesti sudah enggak batin lagi karena Lesti sudah mendapatkan jodoh yang pas dan tepat, yakni Rizky Bilar yang tentunya baik hati, royal, dan sangat pengertian sama pujaan hatinya tersebut. Tentu saja semua berharap keluarga Lesti, kakak yang menyayanginya sepenuh hati, ayah yang begitu mencintai sepenuh hati, bahwa nantinya Bilar benar-benar bisa menjadi pengganti, bisa memposisikan seperti dirinya, yakni bisa melindungi Lesti, bisa memberikan hal yang terbaik, menyayanginya sepenuh hati, berusaha dengan sekuat tenaga untuk bisa membahagiakan putri dan adiknya, yakni Lesti Kejora. Tentu saja kebahagiaan itu semakin nyata di depan kita semua melihat kebersamaan pagi ini yang begitu nampak nyata, sehingga tak kuasa Rizky Bilar akhirnya meneteskan air mata melihat betapa sayangnya AA Benny dan ayah Kejora, begitupun yang lainnya yang mengungkapkan bahwa Lesti lebih sumringah, lebih bahagia sekarang ini daripada yang sebelumnya. Tentu hal itu membuat kita semua bahagia melihat kebersamaan dan kemesraan di pagi hari ini, tentunya menjelang bulan Juli yang mana Lesti dan Bilar akan segera mengesahkan hubungan mereka menjadi pasangan suami istri.
Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa kalian komentar, like, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.